Welcome back guys to my channel. Hari ini kita bakalan jalan-jalan nih. Kita lagi di bandaran. Go. Engok dulu dong. Nah, kalian mau tahu gak kita kemana hari ini? Kalian ikutin terus ya. Sekarang kita bakalan check-in dulu, oke? Okay, guys, kita udah selesai check-in dan kita udah nunggu juga tadi. Jadi kita bakalan terbang ke Denver dulu, transit 7 jam. Nah, jadi penerbangan kali ini cuman 1 jam aja ya. Nih, gua kasih kalian lihat depannya. Nah, jadi kita bakalan naik pesawat langsung. Langsung naik pesawat, guys. Nah, oke, guys. See you guys in Denver. Dan kita bakalan review launch ya. Nah, gua dibawa teman gua, bos gua nih. Oh, go. MX Launch. Kita lihat kita bakalan makan apa aja di sana, oke? See you guys. A few moments later. Mana? Jadi inilah yang gua maksud, guys. Kita masuk sini makan gratis sepuasnya. Karena ini udah pakai kartu kredit Amex. Nah, jadi di bandara ini tersedia. Kita makan sesuka hati, mau makan apa aja gratis. Jadi inilah makanan kita, guys. Ini view-nya bandara. Coba dulu. Jadi di sini kita ada spaghetti. Sama ini bulat-bulat bakso, guys. Bakso Amerika. Sama ada ayam. Terus kita ganti posisi, guys. Nah, ini bos nih. Makasih ya, bos. Gimana, bos? Mantap. Makan warteg, bos. Makan warteg. Yang penting gratis. Lanjut, guys. Sini kondisinya sangat sunyi, enggak gimana berisiknya meskipun tempat makan. Mantap itu. Ini langsung bandara nih. Ini ronde kedua, guys. Ronde kedua ternyata enak banget ini. Mantap. Kita ini mantap, guys. Pastanya mantap banget. Sama bakso. Sama ini tadi gak tahu apa ini ya. Ini gak tahu apa. Kayak nasi tapi ada jagungnya. Lumayan lah, enak gila. Ronde ketiga. Kita makan kue, guys. Ada cupcake sama brownies. Tuh. Kita coba kuenya, ya, guys. Mantap.
ada coklat M&M. Guys, kita udah siap makan gratis kan. Nah, sekarang kita mau jalan-jalan lagi menyusuri bandara sini. Guys, sekarang kita jalan-jalan lagi. Ini pengalaman yang sangat langka ini. Enggak semua orang bisa masuk ini, guys. Harus pakai kartu kredit seperti ini nih. Nah, nanti gua kasih gambarnya di sini. Nah, pengalaman yang luar biasa. Makanannya enak-enak, mantap. Guys, jadi tadi kita barusan naik kereta penghubung ke setiap terminal yang ada di bandara ini. Tadi kita ada di terminal C, sekarang kita ada di terminal A karena pesawat kita ada di terminal A ya. Oke guys, kita baru siap makan lagi ya barusan. Cuman gua nggak vlog lagi, udah males. Ini udah transit kurang lebih udah 5 jaman gitu. Total 7 jam lebih. Dan 1 jam setengah lagi kita bakalan boarding. Hai, sampai-sampai tengah malam nih, guys. Tapi gak apa-apa, kalian tetap semangat ya nonton vlog ini. Tonton sampai habis, karena besok-besoknya lagi ada konten spesial. Sip. Oke guys, ternyata kita baru dapat SMS bahwa pesawat kita delay. Yang harusnya terbang jam 10.25 sekarang jadi jam 11. Memang bajingan ini Frontier. Frontier bangsat ya. Loh. Frontier bangsat. Anjir. Ini orang kasar banget ya, guys. Jangan dicontoh ya, teman-teman. Nanti dosa. Babi ontong. Babi ontong. Dari yang langitnya masih terang sekarang udah gelap, guys, ini. Kalian lihat nih, udah malam guys. Tuh pesawat, ya akhirnya pesawat kita datang tuh. Semoga enggak itu kok, enggak delay nih. Enggak mungkin. Wah, di PHP-in bukan di sini ternyata. Bukan pesawat kita. Ya udahlah, delay enggak delay itu berarti kalian yang beruntung video ini lebih panjang jadinya. Terus makasih ya kalian awas. Harus subscribe nih. Kalau enggak, dosa ditanggung di akhirat. Yes, sekian lama akhirnya kita boarding juga, naik ke pesawat, dan perjalanan kita 2 jam lebih. Semoga selamat sampai tujuan. Nih, ramai guys, ngantri lagi mau masuk pesawat. A few moments later. Oke guys, setelah 2 jam penerbangan akhirnya kita sampai di Ontario, California. Dan sekarang gua bakalan langsung ambil bagasi dulu. Nah, habis itu kita dijemput sama bos kita di sini. Hai, akhirnya sampai juga. Dan sekarang udah jam 12 lewat 15 dini hari waktu California ya. Tapi jam gua masih cepat 1 jam, ntar baru diatur deh. Yuk, makasih udah dapat guys. Terus kita tinggal tunggu bos jemput nih. Dimanakah mereka? Hei, bosku udah datang tuh, jemput. Yo, siapa lah Sinun yo? Yo, siapa Sinun? Rencananya berhasil, Pak. Udah ngantuk gue kawanku. Wis. Masuk vlog lo gitu. 7 jam, Pak. Nah, masuk lo. Mi, masuk vlog lo, Mi. Nah, balik dulu guys, balik dulu. Sampai langsung dipikin bubur gunting, guys. Mantap bener.
Oh, chef kita. Kita yang bikin nih. Luk Teusan, kalau di Kalimantan bilangnya Luk Teusan. Babi ontong, guys. Ininya gue beli frozen kurang banget. Iya, gue lihat dari frozen. Oh. Coba, guys. Ini namanya bubur ingus, guys. Bubur ingus, bubur gunting Kalimantan. Mantap. Perjalanan hari ini kita sampai sini saja. Kalau kalian suka, klik like, share, dan subscribe. Oke? Okay? See you guys.